guys, so guys, oh ini sesta, nebe ami atau hari animal ini apa? So hari plan ini ame tuh ba Bali Zoo, nebe prima deh yang Bali Zoo, maksudnya Bali Zoo ini kikela, nebe ni atau aja kami ba fry ane fatting ami guys. Baby, hi, hi, baby. Guys, hari ini baby Molly Morat. Ini fisur saya barak loh nih guys. Fisur lutut barak mas. Baby. Lepas kali. Very nice guys, Bali Safari. Ini sih konfirmasi tiket guys. Guys, ini gusta animal. Bebe mori gusta animal. Ini makin murah sama salur ini mai be hari be animal ya Bali Safari. Mori murah sama pisau kalau dia ising mana sepuluhnya baru los. Ini ben orang here nama stay itu ya 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 hotel. So, como falta lo roto en Bala UK. Nebe, ohi malur ini yang mai ke Bali Safari, tapi ni hari ni malah yang masa. Nebe, yang toto ni hari ni tadi malah yang leteng napa ni? Oh, hari ni tu. Baru napa ni harusnya? Wow, baru solat tiket lah. Kita tu si antri solat tiket guys. Ini mana napa? Oh, tidak meta mana? Solat tiket. Tiket mana? Ya, simpang aja nanti. Guys, tiket mana guys? Bali Safari. Okay, let's go. Eli, gimana kabarnya Eli? Kok imletan kok? Eh, oh imlet sekarang ya? Aku ingat ya. Oh, oke, sudah. Checking photo. Checking photo. Yay, look at that, guys.
dekat langsung. Okay. Now look at here. Smile. 1, 2, 3. You can hands up. Go ahead. Guys, bas mana? Agora bas ba ita tu bahari animal sih na ba? Oh, halu video deh. Mihinful bas kedua. Guys, bas mana ya? Agora metu side ne ba hari animal serane. We must go first. Bebe mole. We go. Sapi go. Hai, baby, Molly. Para pengunjung boleh mengunjungi Taman Safari untuk mengetahui lebih lanjut tentang gajah kecoa. Saksikanlah presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Sony, bin, halo semua foto. Wow.
Okay guys, agora vamos ir para breakfast lá. E outro dia, né, vamos ir para refali animals yourself. Okay guys. Ular-ular ada di bawah itu. Semua boleh, tapi burungnya gimana dapat? Ya, ini tahu nih, ini panas kita benerin aja. Ben, dorfar. Tadi nggak mau. Oke, sugo. Putih juga. Ini sih bu, mau kami. Namanya kakak tua. Yang mana? Nah, ini kakak tua. Ya, sendiri. Mau dua burung katanya. Ini tiga bongkah nanti. Iya. Wow, look at that baby. Baby. Wow, futon. Wow. Hey baby. Wow. Look, mufa haraga hal ni hari. Baby. Wow. Ini kita sini. Ah, ni mana? Are so mo katto de. Tempat lain. Ah ini. Tiger dia mau lihat. Tiger. Brown tiger, white tiger. Itu apa ya burung burung lawan? Kondisi ayo, udah mulai sih namanya. Di mana? Ini tiger. Ini di mana? Kalau burung sih lantambor. Ah di sini kok. Itu gajah. Tempat makannya gajah. Look at this guys.
Nah, let's go. Oke, untuk yang lain. Hello guys, I'm here in Tetuán. Bahin fale bas mai para metulao bas tul ameto hare animal hututu so uhi mantri bar los ne bi ame chiram se da baris am se forma he uhi so agora am fila fal ba par ma antrena tok be nene tarre nene manu ma nene ini tu nanti kita naik mobil baru bisa lihat. Ah. Oi, mam, era elefante. Ante animal o toto ne, a misa be carácter torne ne. Ma kami sem hare o to kedan animal o toto. Eita, foto nele, ba. Guys, nele. Eu tenho ser forma, guys. Não é formato. Forma de safra, careta, não sonha, me sabe primeiro, né? Para onde parei animal. É que não é bala, pensa. Guys, ini bisa karakter ini ikus para metu bahari animal. Cuma barang kok guys. Bas, luas kena. Bas, ini mana bas, ini mana bas. Ini masalahnya sama. Kita punya babi rusa. Ya, jadi mereka ini bentuk fisiknya babi, tapi untuk yang jantan memiliki taring yang mencuat ke atas seperti tanduk rusa, maka dikenal dengan babi rusa. Ya, gajah Sumatera sebenarnya adalah gajah terkecil kedua di dunia.
Yang paling besar adalah gajah Afrika, ukurannya 2 kali lebih besar dari gajah Sumatera. Oke, di sebelah kanan kita ada gibbon atau owl. Mereka adalah kera paling kecil dari Indonesia. Oke, jadi di sebelah kiri kita punya 2 ekor harimau, namanya Joy dan Jacinda. Ya, jadi harimau ini dapat menghabiskan hingga 6 kilo daging per hari. Itu menyebabkan mereka kelelahan dan mengantuk. Mereka juga bisa tidur sampai 16 jam per hari. Tutul putih. Untuk rusa tutul yang jantan, mereka punya tanduk yang bercabang. Tanduknya bisa lepas dan akan tumbuh kembali setiap tahun. Sekitar pegunungan Himalaya, maka dari itu mereka juga bisa hidup di dataran rendah. Kita punya kuda nil. Jadi mereka bisa menahan nafas sampai 5 menit selama di dalam air. Ya, jadi kuda nil sangat suka berendam di air karena kulitnya sangat sensitif. Nah, ini terlihat seperti anjing atau serigala, tapi sebenarnya mereka berasal dari famili yang berbeda, yaitu Hyaenidae. Dan untuk hyena loreng, mereka tidak bisa bersuara seperti tertawa, berbeda dengan hyena jenis lain. Tapi larinya sangat kencang, hingga 70 km per jam. Oke, jadi di sebelah kanan sana kita ada jerapah. Jadi kita ada 2 ekor di sini, namanya Sophie dan anaknya Corona. Ya, jerapah dikenal sebagai satwa paling tinggi di dunia dan tingginya bisa mencapai 5 meter. Kita ada unta Bactrian atau unta berpunuk 2. Punuknya berisikan lemak yang bisa digunakan sebagai cadangan energi. Di sini kita juga ada sapi merah Afrika atau Watusi, ada di sebelah kanan juga. Jadi kalau di Afrika, sapi merah ini biasanya digunakan sebagai mas kawin untuk pernikahan suku Masai. Bing gunung. Jadi mereka bisa melompat hingga 2 meter untuk naik ke atas batu. Oke, di bawah sana kita juga ada burung pelikan. Mereka ini memiliki kantung elastis di bawah paruhnya yang digunakan sebagai tempat untuk menampung ikan. Dan di sebelah kiri ini adalah hotel kami, Mara River Safari Lodge. Jadi di sini Anda juga bisa menginap sambil melihat pemandangan Afrika langsung dari.
dan pasangannya Azanti. Ya, jadi di sini Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jerapah kami pada program Jerapah Feeding yang dimulai dari pukul 11 hingga 3 sore. Makanan yang di atas batu. Ini apa, Pak? Dan terima kasih banyak atas kunjungannya di Taman Safari Bali. Semoga liburannya menyenangkan dan sampai jumpa.